takut punya suami lari, tapi tak pernah mau besolek, tak pernah mau bedak, berlipstik pun tidak. Disambutnya suaminya pulang kerja dengan muka pucat, belum lagi rambutnya dikul-kulnya kayak gini, percis kayak bibi-bibi. Cemana lah suami kau tak lari, bedak su pun tidak, dia nengok kau lagi kayak gitu. Cemana pula lah suami kau itu gak selera sama cabai-cabian di luar sana, lebih pandai lagi ditengoknya cabai-cabian itu besolek, agak cantik dia ya kan. Ha, kayak gini lah makanya kau, kalau udah kayak gini, kau sangkan lagi nanti pelakor. Makanya pandai lah kau sikit berdandan ya kan, kau pasang bulu mata kau nih pakai extension, gak apa-apa lah mahal sikit. Yang penting kau bangun tidur, kau ditengok suami kau, oh udah on fire aja bulu mata kau ini kan udah cetek. Cantik ya istriku, kau pakai lipstick tipis-tipis kan, oh iya seksi juga bibir suami istriku ini ya kan. Jadi dia mau berjajan di luar di sana diingat ya kau, oh iya istriku kan di rumah cantik. Pandai pula mengaji, pandai pula memasak, mengurus anak pun pandai, gak jadi dia ngapain pelakor. Nah kalau kayak gini janganlah kau salahkan pelakor. Jangan lupa subscribe ya guys.